Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagak, kagak mau nyautin. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab salam itu buat keselamatan. Mancing itu nanti selamat. Nyelamatin babon dari empang. Menyelamatkan ikan yang tenggelam. Betul. Apa ini kali ini? Kali ini saya akan buat konten umpan paling simple sedunia. Umpan yang kemarin Om Sule ya? Betul itu. Yang meruluk kayak apa? Yang meruluk kayak Gandelo. Apa Gandelo? Galendo. Galendo. Buseng. Apa itu? Aduh. Nih, bahannya yang pertama Buman Galatama Bandul NS. NS itu apa? Ah, enggak tahu deh. Pokoknya NS aja. Nah, yang kedua ini nih. Bemperan Bukhari. Woi. Bukhari. Nah, ini. Tahu enggak? Saya juga enggak tahu. Nah, tahap pertama. Itu apa itu di baskom? Oh, ini baskom. Ini air, Bro. Air buat tahu ini. Terus esennya kita pakai apa, esen? Esen Imam Soleh. Apa itu? Kueni, kueni. Kuenya apa? Kueni kacang. Kacang. Kueni kacang. Tuh, esen kueni plus kacang. Ini enak nih kacangnya nih. Kue negaranium. Ngadi-ngadi. Kue negaranium kacang. G itu bukan K. OMG. Kue negaranium. Woi. Kan? Ini esen paling top. Udah kelamaan ini, udah jam 8. Siap. Yang pertama nih NS ya, kita ambil setengah. Setengah. Oke. Kita tuang nih ya. Tuh, sisa setengah kan? Ya. Kira-kira 30 gram. Satu. Terus Bukhari. Boman Bukhari. Kita gunting dulu. Aduh, ini guntingnya. Sorry bro, guntingnya mintul. Boman Bukhari setengah. Kurang. Dah. Tuh. Saling setengah adil. Ya. NS Bukhari. Nah ini. Sebelum itu kita aduk dulu nih, ya. Kita obok-obok. Obok-obok, oh, obok-obok. Ya, obok-obok dulu. Biar dia tercampur merata. Ini ikan rame nyot. Bon-bon Santoso. Bukan babon, apalagi kemarin Om Sule 20 ekor. Wow. Kagak Om, waktu pas di dorama dia berapa sih poinnya? 7 ya? 7. 7 ekor ya. Dorama dia 7. Waktu pas kita di empang mana tuh sono? Momon. Momon. 20 ekor. Wow. Coba. Gitu doang umpannya. Oh. Umpannya gini, udah kayak Gandelo. Dedak. Nah, sekarang kita esennya nih. Esennya, jom. Woi, siap, oke, mantap. Kueni mangga geranium. Granium. Kueni ya. Granium. Bukan kacang, Om. Coba kita wanginya. Emang kacang. Wah, ada kacangnya sih. Nih. Tuh, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 tetes, Bro. 20 apa, Om? 20 tetes. Woi. Kita aduk. Kan? Pakai jeruk, kok. Iya. Biar apa? Weh, biar encerat. Kita tuang sini biar merata, kan? Kita aduk. Udah gitu doang. Udah gini. Kira-kira sampai dia mel-mel, lengket dikit.
Itu masih kayak gurun pasir itu om, kurang air. Kurang air. Kalau ada yang nanya, airnya berapa? 100. Kira-kira setengah setengah gelas. Setengah gelas apa om? Setengah gelas ini nih, gelas. Iya, iya, gelas zaman dulu ya. Gelas zaman dulu. Pas om masih bujang. Betul. Masih galau enggak? Orang galau. Ini di usahakan harus merata ya, biar esennya dia tercampur rapi. Kayak inin beras kita. Ntar keluarnya air taji lagi. Udah itu. Kurang dikit lagi, Om. Jangan sampai gagal. Dikit-dikit masukin airnya. Wow, kalau gagal udah, ini mah. Duk 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 duk. Pasti ada yang nanya, bagaimana cara ngumpaninnya? Nah, kayak begitu. Waduh, masa harus diajari, pemancing udah tahu kali bro. Sebenarnya dalam umpan itu intinya teknik om, kalau galapung itu teknik. Iya betul sih. Karena kalau tidak dikasih teknik juga, orang mikir gimana? Kan? Sekalian kita berbagi ilmu. Kan? Ilmu luar-luar ontek om. Masalah juara nomor sekian, sekian. Yang mah berbagi ilmu manfaat buat orang lain ya kan. Iya. Orang lain seneng, oh kita bahagia bro. Ini muka Dima. Berhubung waktu ngepet sekarang kita praktekin aja cara masang kekayon. Banyak yang tanya kemarin di komen, aduh. Nah settingan itu om gimana sih, emang harus jauh om? Udah banting aja udah. Settingan kira-kira dari timah 1,5 meter. Semi glosor. Semi glosor. Iya. Semi glosor settingan. Terus timah ke kail? Timah ke kail kira-kira setengah jengkal. Segitu om. Iya. Oke. Jadi kan enggak takut. Ya, lihat ya. Timah balik lagi dah. Kayak lihat muka om. Wes. Muka saya ganteng. Gimana? Nih. Cara ngumpaninnya begini, kita ambil sedikit, kan? Nah, ini apa nih, kan? Kita sindik aja, tuh. Nah, biar itu kita bemper. Wajib ya? Wajib bemper. Ini bemperan untuk mengundang ikan. Wuh! Gampang. Mana-mana sini jemput. Yang kelihatan kumisnya. Yes. Oke gitu ya teman-teman. Ini ya. Ya itu tekniknya ya. Tekniknya. Umpannya mah sederhana. Oh, umpan sederhana. Yang tapi penting ini nyok. Tunggu hasilnya nanti kita di empang. Okay? Oke, siap. Oke. Mancing kemana kita? Hah? Kita mancing di Degol. Degol itu di mana? Di kawasan MM 2100. Nanti kontak personnya nanti di akhir ya. Oke, siap. Tiket berapa? Tiket 140. Oke. Oke, siap. Kita nyari rame babon. Hasilnya bagaimana? Tunggu di akhir video. Oke, siap. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mania. Mangap. Sadekala.